Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya atas nama Direktur Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, Direktorat Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada tim akademik dan tim Kasubdit yang telah menyiapkan acara ini. Hukum Islam adalah hukum yang bisa menjamin keadilan, karena inti hukum adalah keadilan. Percuma saja ada hukum kalau tidak ada keadilan. Hal penting yang butuh dihadirkan di tengah modernitas kita, di dalam menghadirkan norma hukum pesantren, korasan-korasan kitab kuning yang kita pelajari, di dalam kehidupan sosial yang terus berubah ini. Dan mengakui bahwa status negara Indonesia itu adalah syar'i, maka keputusan-keputusan yang dibuat oleh institusi negara atau institusi yang dibuat oleh negara itu statusnya juga syar'i. Perairan Barus, kita tahu Barus itu dikenal sampai di Arab, sampai di zaman Rasulullah, produk Barus yang namanya kapur Barus itu sudah disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya bahwa kitab kuning itu memang bukan hanya bahasa Arab, tapi ada bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Sasak, bahasa Indonesia juga gitu. Tapi sesuatu yang kalau di dalam apa kitab Wedhatama itu, ngilmu itu kalakone kanthi laku. Ya, ilmu itu sesuatu bisa masuk, bisa meresap, bisa tumbuh, berkembang, menyatu itu karena kita melakukan. Sadaran akan tidak terputusnya kondisi sekarang dengan masa lalu, sekaligus apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan, harus selalu dihidupkan. Salah satu yang dikagumi oleh Nikki Keddy, ya, dan itu saya lacak betul, ternyata Islam di Nusantara itu nyari sempurna, ya, tamam. Dalam tradisi tasawuf biasanya mitos itu adalah fragmen cerita seorang tokoh dengan narasi penggambaran yang luar biasa hebatnya. Itu adalah abduhisme kalau menurut Nurfalis Majid. Terpengaruh dengan ide-ide pembaruan yang dikembangkan oleh abduh di Mesir. Jadi agendanya adalah agenda pembaharuan pemikiran Islam.